sekarang kita nak ambil kereta sewa. Dia dah sampai dekat lobi hotel. Kita balik. Kereta. Oh, kau. Ah, tapi jadi pegang kat itu sebenarnya. Soalnya dia minta dari kantornya. Oh, IC ya. Tapi ini kat boleh. Malaysia. Malaysia. Terima kasih. So, sekarang kita dah ambil kereta rental. So, tapi kondisi dia agak teruk. Tak ada punya bumper semua. Crack bawah tu. Sini pun dah. So, tengok tayar pun botak. So, agak teruk lah tengok belah sini. Ada crack nampak ni. Ada crack belakang pun. Tapi boleh lah nak pakai kan. So belakang pun agak bumper dia lah, tengok belah sini lah. Ini bumper dah terkelak. And then belah sini nampak semua. Okay, kita boleh bumper depan. Bumper depan ni pun teruk. Oh, ni kan. Dari cover pun hilang eh. Belah sini elak kan. Elak. Sekejap dalam lah. Haa, ah, condition dalam. So, macam ni condition dalam ni. Boleh lah kan. Akia. Macam Azia lah, tapi dia tak. Akia. Belakang macam ni. So, dalam tak ada apa kan. So, dia macam luar je kan. Tadi kita dah ambil kereta Akia. Kunci dekat aku tadi, aku letak tadi macam. So, kita dah ambil kereta Akia yang condition agak. Okay lah, dia okay lah. Boleh nak jalan apa semua okay. Tapi condition dah ada. Kat luar tu dah teruk sikit lah. Sekejap lagi kita nak pergi ke mana aku tak tahu. Korang ikut je lah aku punya vlog balik. Sekarang kita nak pergi ke, nak start perjalanan lah. Kita nak pergi ke kereta. Ni kunci kereta. Alah, tempat gelap lah. Panas. So, kita dah start kereta nak pergi isi minyak dulu dekat stesen Sunset Rock. So kita pergi isi minyak dulu lah. Korang enjoy dulu ya. Sekarang pukul 9.54 dah. So let's go. Kita nak gerak. Nasi goreng guys. Pasal tak. Guys, sekarang kita dah sampai dekat Tagalang Rush. So sekarang tengah jalan kaki nak pergi ke entrance. Mana lama sini nak pergi dekat entrance kan. So tengah jalan kaki lah nak pergi Tagalang. Dan sekarang pukul 1.42. Perjalanan dalam 2 jam daripada Kuta nak pergi Tagalang ni. So kita tengah jalan kaki nak pergi entrance. Sampai depan entrance RM25,000 guys. Pergi beli tiket dulu lah. Nak tengok padi. Let's go. Kita dah beli tiket nampak ni. Tiket nak masuk Tagalang Rush. RM25 guys. RM25 convert dalam RM4. RM4 dah lah RM4. Kalau mau pakai tangga ya. Oh, ada
sekarang kita tengah menunggu train nak naik Buayan. Buayan ni experience lah, boleh lah. RM150,000 tiket eh. Ini nampak ni. RM150,000. So kita tengah tunggu train lah. Lepas ni train aku buat naik. So let's go, saya aku bawa korang naik. Experience. Munur duduknya, munur dek. Ya, sudah cukup dek. Ya, sudah. Alright. Ya. Utara dikit, supaya tengah-tengah. Ya, sudah cukup. Ini di belakang tali pegang. Ini ya, sudah. Tangan. Ya. Ya. Pada ship line. Ship line. Ship line. Yo. Yo, start ya. Yo, ya ya. Lai do deman yang ajak tadi nemo poso eh nemo poso sini aja bayar ya kalau mau lagi pelan-pelan ya best guys experience. Dia tak ada lah tinggi sangat. Tapi okey lah. Tak lihat. Dia bagi laju guys. Dia bagi laju. Tak laju sangat. Shock lah, shock. Experience. Experience. Shock lah, shock. Lama jugalah. Menit ni dalam 2 minit dah. Best video. View pun bawah lah, wow. Ya. Terima kasih pak. Baru turun lepas naik itu. Lepas naik buah air tu. So kita nak turun bawah pula dekat bawah sana tu. So sekarang kita menuju ke bawah. Boleh lah naik benda tu kan, experience untuk first time di Bali. Lepas ni takkan main dah. Maybe besar nanti ada lah trip-trip kan. So kita ambil experience lah. So kita turun dulu lah sampai ke bawah. Let's go tengok kat bawah ada apa. Oh guys, tempat dia nampak tu. Atas ada zip line. Dia tengah menuju ke tu lah. Tempat ni sama guys. Sini tempat makan. Kita jalan-jalan lagi. Lawa tempat dia boy. Sangat estetik. Hey guys, sekarang kita dah dalam perjalanan nak naik atas balik. Turun okey, naik penat guys. Mengah. So kita naik atas balik lah, ke atas tu. Jauh guys, penat. So kita naik slow-slow, sekejap lagi sampai lah. Dia tak adalah rekat sangat. Tapi padi dia biasa je guys, nampak tu padi. Tu semua padi tu, beras-beras kan. Tu kat sana lawa. Tapi kena bayar RM5,000 kalau nak pergi lah sana. So tak payah, tiket tu je pun dah RM25,000. Kita naik lagi lah ke atas. Tangga dia curam-curam, tinggi-tinggi. Terpenat sikit.
Sekarang kita nak pergi ke Orca LDKJ. Tengok ni lah kopi Musang. Kopi tu dia datang daripada Musang tau. Teik Musang tu. Ha, itu kopi. So kita nak pergi tengok macam mana dia, Musang tu menghasilkan kopi tu. So let's go. Dalam perjalanan mungkin dalam tengah jam tu. Dah sampai dekat Orca Agriculture Bali. So sekarang nak masuk dekat dalam ni. So let's go ni tengok. Pokok-pokok dia ada macam ada guide. So kita tengok lah. Oh, Arabica coffee. Ni pokok dia lah, Robusta coffee. Ni buah dia? Ya, buahnya. Dia lebih kecil. Daunnya besar. So ni pokok kopi. Ya. Ni semua pokok kopi. Ya. Nama pokok dah Robusta Coffee. Arabica. Kita jalan-jalan dulu dengan guide. Kita bawa tahu. Sini ada pandan. Pandan. Ya, oh, pandan. 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 Pokok pandan. Pokok pandan. Bisa buat kek gitu. Hmm. Pudin. Kita olah menjadi teh. Teh pandan. Teh pandan? Iya. Nanti ada testernya ya. Merah tu. Pokok pisang. Ini banana. Pokok pisang. Ini kat Malaysia apa dah? Itu ada coklat. Ada kokau. Buah coklat. Ya, itu masih belum matang. Kalau dah matang dia warnanya kuning, orange. Oh, yang itu. Yang kita buka belah itu ke dalam. Kodilah. Oh, buah tu macam ya, yang warna brown. Satu juga. Kita lagi. Mungkin. Pokok plum. Ada manggis. Pokok manggis. Manggis. Pokok manggis. Mana buahnya? Kayak itu. Oh, Musang. Di sini ada Musang. Musang. Iya. Tengah tidak. Kalau siang ini dia masih tidur. Kalau malam baru dia aktif mencari makan. Musang. Pepaya. Selain kopi itu. Di sana. Musang guys. Musang yang menghasilkan kopi. Biji kopi. Mana? Ramai kan? Uish, dia lepas je ni ya. Oh, dia takkan turun kan? Ramai kan besar ni. Tapi dia, kalau di sebelah sini dia ada besar. Dia tak turun? Tak. Tak boleh turun? Ya. Ya, dia macam ni cara-cara ada proses. Sampai 30 minit. Ini kopi yang Musang makan kan? Ya, normal lah, normal. Ada tembok. Ha, ada kopi. So ni kopi-kopi dah. Kopi-kopi. Ni semua kopi Musang dia. Tu. So. Oh, ni saya ni kopi-kopi dia. So, kita jalan-jalan. Tak Musang tu dia duduk situ macam mana. Dia punya menu ada kopi dengan teh. Nampak sedap. Menu dia. Kacau kopi punya laju ada kacau. Kita try rasa dia taste. Alright. Tester kopi dari ginseng kopi sampai kopi lakuk. Ni mana ginseng kopi yang pertama ginseng kopi. Ada tester kopi sampai teh. Nanti kalau ada akak suka dengan produk kami, ambil mangosteen tea. Teh manggis. Ha. Oh, sedap. So kita nak asal teh manggis dah. Free tester. So kita minum. Tak, manggis dia rasa kuat. Sedap-sedap dia rasa masam-masam manis. So kita rasa yang lain dulu lah. Banyak. Semua tester free.
rasa dia tu sedap. Pekat sangat. Mana? Ini. Oh, ada proses. Itu. Kopi luak. Ah, ni kopi luak yang Musang punya ni. So dia proses dulu. Badi ni pancake. Masa sangat. Dia bakar. Oh, panas. Oh, dia sayap. Apa tu? Kopi dia sayap. Oh, dia sayap. Oh, sayap. Oh, dia sayap. Oh, dia Tu dia jatuh kat situ eh. Dia jatuh bawah. Turun bawah. Dia macam tapis. Yang dia tapis dekat rumah. Saya tinggal ayam je lah. Cara proses kopi luak. Kopi luak guys. Ini belum ada gula. Bisa coba tanpa gula. Kopi luak. Kalau suka gula. Kopi yang keluar daripada Musang. Kopi-kopi dia guys. Ini semua kopi-kopi. So dia nak bawa kita pergi beli kopi pula dekat sana. Let's go. Sampai ni semua kopi ada yang tadi kita rasa tu dia jual kat sini. Kopi luak, lawak, luak pun ada. So nampak eh. Nampak ada kopi semua ada. Ini kopi-kopi dah. Ada barang-barang. Kat alam dan fauna kan dalam ni tempat ni. Rasa tenang kan dengan dia punya bunyi tu kan. Ya, kita lalu tadi kat sana. So ada jenis Mak Salih kat sana. So let's go lah, kita nak balik dah. Sekarang dah sampai dekat hotel, so hotel belakang tu. Belakang tu lah. So sekarang kita nak jalan kaki pergi Alfamart. Sekarang dah pukul 6.44 tapi dah gelap macam pukul 8. So kita balik jalan kaki, kita pergi Alfamart. Nak beli barang makan lah. Alfamart depan tu je dekat dengan hotel. Sekarang kita pergi Alfamart.